Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Karena setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan angin gratis untuk Anda. Halo kawan, nah, tentunya sudah pada kenal dengan saya, dan ini juga ada teman saya, itu Mas Rizky Ciput. Seperti nama itu kawan. Baiknya itu Rizky. Oke, gitu kita ya. Akan mengulas untuk dunia senapan yang banyak diinginkan sama kawan-kawan, tentunya untuk hama-hama yang meresahkan kawan-kawan. Pokoknya kalau kawan-kawan kepalanya pusing, budrek, belum ketemu solusinya, tonton saja channel CVA Sodor, pasti ketemu solusinya. Oke, makanya oke. Tonton video sampai akhir. Nah, kita kasih tahu solusinya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Biar tambah meluas. Oke, kalau mau berkunjung ke channel saya sendiri, itu namanya Bos Senapan Angin. Kalau yang pengen ke channel saya, nah ini Mas Rizky, itu channelnya Rizky Arifong. Oke, kalau ke Bos Senapan Angin, nomor WA-nya 089-66-785-3366. Kalau dengan saya, nomornya 0821-3746-3939. Oke, admin 3 pokoknya di CVA Sodor. Ini malah promosi kawan, ini loh yang dikasih tahu sama kawan-kawan. Kawan-kawan yang kepalanya pusing, budret, belum ketemu solusinya. Nah, gara-gara hama, ini bisa solusinya membantu. Oke, itu kawan. Spesialis untuk big game. Dan juga kelebihan dari senapan ini itu enteng banget. Ini senapan kesukaan dia. Ini soalnya ini senapan favorit ini. Ini senapan kesukaan dia sekali. Nah, gitu. Ini ada untuk kawan-kawan yang apa namanya ladangnya itu dihabiskan sama hama. Ini solusi terbaik untuk kawan-kawan biar bisa menghabisi hama-hama seperti yang beroda 4, tupai dan lain-lain gitu. Ini pokoknya bisa semuanya ya Mas Rob ya. Bisa karena ini tarikannya ada 2 speed. Nah, ini kita coba perjelaskan. 1 2 2 speed kan. Oke, mantap. 2 speed. Jadi dua ini speed. Satu tarikan bisa, dua tarikan juga bisa. Kalau satu tarikan itu cocok sekali untuk berburu tupai seperti itu kawan. Oke. Kita bahas senapannya dari mulai speknya. Oke, silakan Mas Rob. Ini untuk larasnya ini loh yang agak panjang ini. Oh, ini emang panjang. Nah, ini laras panjang 70 cm. Laras 70 cm. Jadi dengan buat long range pun oke. Okay. Gitu. Mantap pokoknya. Jadi untuk hamanya, wah masih agak jauh, masih di kebun tetangga. Nah, habisin aja gitu. Sikat. Karena kalau di kebun tetangga itu kan, ya, apa namanya, masih di kebun tetangga itu bisa ditembak sama kawan-kawan, itu ibaratnya kawan-kawan itu bisa membantu tetangga ya. Amal kali ya, ya. Sedekah bisa gitu, membantu bisa. Jadi membantu. Kalau membantu sosok orang lain kan ada pahalanya kan kawan, begitu. Oke, ini larasnya dari bahan apa Mas Robin? Larasnya ini bahannya kuningan. Oke, kuningan. Panjang tadi 70 cm. Untuk alurnya? Alurnya pakai alur 12 OD9. Oke, jadi memang kalau D9 itu buat berburu babi, kata dari Mas Rob yang saya ingat, OD9 itu paling enak buat berburu babi. Ya enggak, OD9 itu ya dianya ya kan kayak ibaratnya itu dia lebih tebal daripada OD8 gitu. Dianya enggak gampang bengkok gitu loh kawan. Jadi pokoknya tepat terus sasarannya. Iya. Oke. Okay. Dianya enggak gerak gitu loh. Goyangnya itu loh enggak, ya ibaratnya kalau OD8 kan dia tekanan ke goyang itu loh kawan. Goyangnya itu kan dia kan pasti kan gimana gitu. Kalau yang OD9 dianya kan enggak terlalu goyang karena dianya lebih tebel gitu. Oke, mantap.
Nah, ini dua ini untuk fungsinya untuk apa ini, Mas? Visir. Ini oh, kalau okay. kawan-kawan yang belum punya teleskop, yeah. Oh, ini ya, namanya visir. Visir. Ya, okay. Visirnya ini depannya paten, belakangnya ini bisa di setting. Nah, begitu kawan. Jadi, kalau belum punya dana buat beli teleskop, pakai visir pun juga bisa. Mantap. Untuk pokoknya, rail mountingnya okay. ini kalau mau pakai teleskop itu pakai OD13. Nah, oke. Okay. Seperti itu kawan. Jadi bukan yang pikat ini. Jadi kayaknya semua tele bisa masuk ini. Bisa. Nah. Ini untuk bisa dipasang magazine juga isi 14 crown. Okay. Mantap. Senapan ini pun udah punya magazine ternyata kawan. Ya, ini magazine. Ini mantap. Magazine isi 14 crown. Ini. Dan okay. ini untuk hammernya ini pakai kuningan. Biasanya kan besi. Gitu. Jadi ini kita pakai kuningan biar gak bisa karat gitu. Nah, begitu. Jadi pokoknya awet. Jos, akurasinya oke sekali. Kuat. Oke. Nah, ini tabungnya ini di mana? Saya bingungkan ini. Ini nah. tabungnya ini di dalam sini. Oh, ini bisa dicopot. Oke. Okay. Ini kita menggunakan tabung kuningan nah, OD25 dengan ketebalan 2 mili. Mantap ya. Sekali. Jadi ini. Aman anginnya di berapa ini, Mas? Ini di sini kita saranin 2600 kalau di sini oh, ini. Oh iya, 2600. Tapi kalau ini sih 2700 2800 aman, aman. Gitu. Oke. Terus mantap, ini kawan. Untuk pengisiannya pakai quick fill. Nah, itu quick fill itu bentuknya panjang gini loh. Nah, tadi kita bawa lupa bawa. Nah, tinggal dimasukin enggak panjang. Nah, nanti gitu. Ada bonusnya, tenang saja. Oke, ini manometernya ini ada di sini. Depan. Nah, ini depan. Manonya ada di sini. Manonya tadi, ditutup ini. Nah, ditutup sama ini. Tadi saya bingung tabungnya di mana, manometernya di mana. Saya lupa karena Ruger itu ciri khasnya itu, Ruger itu tabungnya tanam. Nah, jadi memang gak kelihatan tabungnya tertutup oleh kayu popornya ini. Okay. Popornya klasik. Nah, jadi senapan zaman dahulu. Coba ini. Jangan dipegang. Wah, lo ringan banget, ini. Enteng banget ya pokoknya. Oke, mantap. Mantap sekali. Okay. Untuk triggernya ini menggunakan trigger apa ini, Mas? Triggernya ini kayak punyanya gejlok seperti itu. Ya, trigger klasik kan. Oke, okay. Untuk cancel kokang. Nah, ini sebelah kanan. Nah, cancel kokangnya di sebelah kanan sini. Tapi nah. ini belum dipasang, ntar dipasangin untuk cancel kokangnya. Oke, okay. Untuk tarikannya ini yang kayak washer ya. Ya pakai tarikan grendel seperti ini. Bentuknya itu kayak yang punya Moser, tapi ini bentuk sendirilah karena Ruger ini beda lah. Ciri khas. Nah, ciri khas sendiri. Oke. Okay. Kayak senapan dor gitu nah. loh kan. Ini dor. Popornya ini bahan dari apa ini, Mas? Popornya bahannya dari kayu mahoni. Oke. Okay. Jadi enteng, kuat, aman dan serbaguna. Awet pokoknya. Senapan lah. Yang sangatlah serbaguna sekali kawan. Pokoknya untuk kawan-kawan di sana yang mau menghabisi untuk hama-hama gitu. Ini hama serba babi. Bisa gitu. Pokoknya spesialis untuk hama babi hutan. Oke, okay. Mantap bukannya? Pastinya. Kepala Anda pusing, tonton video ini pun solusinya dengan ini dan Ruger MTC. Ruger MTC. Udah ketemu solusinya kan kawan? Kalau sudah ketemu solusinya seperti ini, enak jadinya kawan-kawan. Apa hamanya di kebun? Wah, di ladang hilang hangus. Pokoknya siap-siap pokoknya nyawanya siap terjabut dengan ya, enggak. Ini kawan-kawan siap-siap panen untuk kebunnya itu. Jadi enggak okay. dipanen sama hama tapi dipanen sama kawan-kawan gitu. Oke, okay, pokoknya wis mantap pokoknya ini. Dengan Ruger ini. Jadi mantap. kalau sudah ketemu seperti ini ya, itu bisa panen, setelah panen beli senapan lagi. Nah, gitu. Bisa untuk seperti usaha itu, kan? Lagi. Oke. Okay. Kita jadi, ntar kalau untuk spek yang untuk berburu apa namanya kayak bibis seperti itu kan nah. kawan-kawan tinggal
beli lagi karena hamanya sudah dibasmi dengan ini gitu. Pokoknya mantap. Ini itu ya untuk buru-buru kayak blibes gitu cocok juga sih, tapi kan dia tabungnya kapasitas anginnya cuma dikit gitu ya, karena dia tabung mode 25 yang paling ya beberapa kali tembakan gitu. Oke. Kalau mau kayak blibes itu kan harus tekanan harganya, Mas. Harganya ini kita bandrol dengan harga yang cukup bisa pokoknya mengenakkan kawan-kawan, cuma 2.400.000 rupiah saja sudah sama kelengkapannya. Kelengkapannya apa saja, Mas? Ya ada perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, single shoot, STKS, dan juga tas. Dapet tas juga. Mantap, dari kedua empat. Pokoknya kantong Anda masih oke buat beli senapan ini. Oke. Masih murmer ini, meriah-meriah banget. Oke. Ini untuk kawan-kawan yang ada di Kalimantan atau di Sumatera. Nah, itu biasanya masih banyak yang babi-babi. Nah, itu ya karena pelanggan-pelanggan saya yang dari Kalimantan, Sumatera itu ya yang ditanyakan ini terus, kawan. Ya, gitu. Begitu. Ya, salam dari Jepara ya. Ini untuk kawan-kawan yang dari Kalimantan atau Sumatera, ini pembelian terbanyak. Itu. Ini pembelian terbanyak dari mantap. Situ. Kalimantan jadi, sama Sumatera. Ya, itu salam dari Jepara, semoga di sana dilancarkan terus untuk rezekinya. Amin. Biar bisa cepat order. Okay. Terus ya. Oke. Okay. Seperti okay. Itu kawan. Oke, okay. Sehat terus. Okay. Panjang sehat umur. Selalu. Panjang umur biar bisa lihat terus. Dan untuk kawan-kawan ini saya kasih tahu untuk kapasitas angin itu mending cari di aman saja kawan, daripada ya, ntar terjadi nyawa jadi taruhan. Ya mending kawan-kawan cari aman cari saja lah kawan gitu. Okay. Saya gitu ya, kasih saran ini biar kawan-kawan itu ya gimana ya, aman ya, aman pokoknya, gitu. Pokoknya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan ya, gitu loh. Gitu kawan. Jadi kalau cari yang aman, tapi yang penting hamanya ludes lah, habis ya, gitu. 2.700 jangan, kalau 50 kali tembakan hamanya pun bisa habis kalau ya, kena semua. Karena ya cari aja keamanannya dulu kawan. Begitu. Senapan itu mending cari keamanannya, amannya berapa. Nah, itu yang sering kawan-kawan di sana di luaran itu disaranin tekanan angin 2.500, isinya 3.000. Nah, seperti itu yang enggak diinginkan gitu loh kawan. Jadi ntar kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu loh, yang merepotkan untuk kawan-kawan gitu, mending apa namanya cari aman saja, jangan sampai melebihi kapasitas di tekanan yang disarankan gitu. Oke. Seperti itu kawan. Dan kali ini apalagi ya yang perlu dikasih tahu ini. Apa ini? Cara ordernya. Untuk cara ordernya ini yang buat kawan-kawan yang baru datang di CVA Sodor. Nah, ini kita kasih tahu cara ordernya. Kita bisa pakai jasa COD. Bayar di tempat. Oke. Jadi syaratnya pun gampang ya Mas Rob ya. Tinggal hubungi nomor adminnya saja, nanti kalau kita kasih tahu caranya. Kalau menghubungi admin satu pastinya ada yang diinginkan sama kawan-kawan gitu. Hubungin admin 3, kepala Anda pusing budrek, ada solusinya di admin 3. Pokoknya langsung tinggal kawan-kawan itu mau admin 3 atau admin 1. Kalau admin 1 saya yang pegang gitu. Oke. Dan cara untuk transfer langsung ke rekening yang ada di sini. Nah, itu rekeningnya atas nama Abdullah semua. Itu bos kami, jadi ya atas namanya itu. Jadi selain atas nama Abdullah itu berarti bukan pihak dari CVA Sodor. Begitu ya kan? Berhati-hati dan berbijaklah kalau beli
online. Nah, belanja di online. Nah, begitu ya kan. Okay. Seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan kalau yang sistemnya COD bahwa di tempat itu mohon nomor NIK-nya itu loh. Itu privasi kawan. Jadi saya saranin dicoret Glurin, atau digap gimanain, yang penting itu jangan disebarin gitu. Ya, begitu kan. Kalau ke admin satu pasti dikasih tahu kalau yang untuk itu. Gitu kawan. Admin 3 pun dikasih tahu. Tenang. Oke, seperti itu, dan kita akan mengakhiri dulu untuk video kali ini. Perjumpaan kita kali ini. Oke. Untuk senapan spesialis untuk big game. Nah, big game, small game cocok dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, dan salam cedor.